Sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker kerana memberi ruang kepada saya untuk turut membahaskan Belanjawan 2014. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Negeri kerana telah berjaya mencatatkan kadar pertumbuhan KDNK untuk tahun 2011 dan 2012 mengatasi KDNK nasional. Angka ini membuktikan bahawa Kelantan di bawah kepimpinan ulama lebih pandai mengurus dan mentadbir berbanding pemimpin yang kononnya berkelulusan profesional. Yang Berhormat Tuan Speaker, Belanjawan tahun 2014 yang bertemakan kesejahteraan rakyat kemakmuran negeri amat bersesuaian dengan sebuah negeri yang dipimpin oleh golongan ulama dengan dibantu oleh golongan profesional. Bajet 2014 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar adalah belanjawan defisit berjumlah 10.39 juta. Di mana hasil yang diperolehi iaitu 549.26 juta adalah kurang berbanding dengan perbelanjaan sebanyak 559.64 juta. Sumber hasil yang berjumlah 549.26 juta sebenarnya telah dicampur dengan royalti petroleum sebanyak 200 juta. Sekiranya tanpa hasil royalti petroleum, tentunya defisit belanjawan negeri untuk 2014 adalah berjumlah 210.39 juta. Menjadi tanda tanya, bagaimana kerajaan negeri boleh berkeyakinan bahawa kerajaan persekutuan yang selama ini zalim dengan merompak hasil bumi dan menafikan hak rakyat Kelantan akan bertaubat dan menjadi baik pada tahun 2014. Apapun, sama-sama kita berdoa agar hak kita akan tertunai pada tahun 2014 dan barulah defisit belanjawan 2014 akan berkurangan menjadi 10.39 juta sebagaimana yang dibentangkan, insya-Allah. Tuan Yang Berhormat Tuan Speaker, penyata kedudukan kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2012 menunjukkan wang tunai berjumlah 113,428,243, berkurangan berbanding dengan 2011 iaitu 123,135,300, di mana pengurangan adalah sebanyak 9.707 juta. Tetapi apa yang berduka citakan ialah dari sudut pelaburan. Pelaburan pada tahun 2011 berjumlah 111,331,320 ringgit, manakala pada tahun 2012 pelaburan telah menjadi kurang, teramat kurang, sebanyak 87.28% menjadi 14,161,320 ringgit. Pada 31 hari bulan 12 2012, jumlah yang tinggal iaitu sekitar 14 juta pada hemat saya. Saya bukan pakar ekonomi, cuma guru ekonomi sahaja. Pada hemat saya, jumlah ini adalah terlalu kecil dan implikasi tanggapan masyarakat terhadap penarikan jumlah pelaburan yang begitu besar adalah negatif. Yang Berhormat Tuan Speaker, kesejahteraan rakyat yang menjadi sebahagian dari tema Belanjawan 2014 adalah satu cabaran yang harus dipikul oleh kerajaan negeri. Sejak sekian lama, terutamanya di jajahan Kuala Krai, khususnya di Dong Kuchil, rakyat hidup dalam keadaan sengsara, apatah lagi untuk mencapai sejahtera dari sudut bekalan air oleh AKSB. Bekalan air yang kerap terputus dan kualiti air adalah dua masalah utama yang dihadapi sejak sekian lama. Setiap kali terputus bekalan atau air yang keruh dari segi kualiti, AKSB akan memberikan jawapan atau alasan yang sama sejak bertahun-tahun. Antara langkah yang telah diambil oleh AKSB adalah dengan membekalkan lori tangki untuk jajahan Kuala Krai. Terima kasih AKSB.
Tetapi di manakah rasionalnya? Lori dibekalkan tetapi tanpa pemandu. Maka jadilah lori tersebut ibarat lori hantu yang tunggu hantu buat sarang. Saya beri contoh. Pada 21 September 2013, jam 2 petang, bekalan air terputus di ladang Mengkebang, Kuala Krai. Pada 23 September, jam 2.20 petang, saya telah menelefon kepada pejabat AKSB di Kuala Krai memohon supaya lori tangki air dihantar ke ladang Mengkebang. Tetapi lori hanya sampai pada jam 12 malam 23 hari bulan September. Kes ini memberi dua pengertian. Yang pertama, di manakah SOP, dengan izin, Standard of Procedure, bila mana bekalan air terputus sejak 2 petang pada 21 September tetapi bekalan air menggunakan lori tangki tidak dihantar sehinggalah jam 12 malam pada 23 hari bulan September. Hampir 60 jam. Yang kedua, jarak masa di antara permohonan saya setelah saya menelefon kepada pejabat AKSB dengan penghantaran air ialah 10 jam. Kalau saya sebagai adun pun AKSB mengambil masa yang begitu lama, apatah lagi rakyat marhain sekiranya menelefon kepada pihak yang terbabit. Kes yang terbaru di Kampung Dusunyur, berhampiran juga dengan ladang Mengkebang, bekalan air telah terputus sejak jam 9 pagi 5 hari bulan Oktober dan sehingga jam 12 malam tadi bekalan air masih belum pulih. Kesudahan episod ini hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Tuan Speaker, tema kesejahteraan rakyat pada hemat saya sukar dicapai kerana agensi yang bertanggungjawab pada hemat saya gagal dalam merealisasikan hasrat pemimpin kerajaan negeri. Yang berhormat Tuan Speaker, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Faktor kebersihan memainkan peranan besar dalam tema kesejahteraan rakyat kemakmuran negeri. Kelantan yang dipimpin di bawah kepimpinan ulama dan sebahagian besar rakyatnya beragama Islam seharusnya menjadi contoh kepada rakyat di negeri-negeri lain dan juga kepada pelancong-pelancong sama ada pelancong dalam negeri ataupun luar negeri yang datang ke Kelantan. Kebersihan tanah awam dan tanah di premis ibadat-ibadat kebanyakannya berada dalam keadaan yang menjijikkan dan ini memberi gambaran tahap keimanan orang Islam di negeri Kelantan. Pihak kerajaan sentiasa menyeru rakyat supaya mengamalkan kebersihan dan membuang sampah di tempat yang dikhaskan. Tetapi, apakah pihak kerajaan sedar bahawa rakyat menghadapi masalah kerana tempat membuang sampah yang tidak mencukupi? Laporan audit, laporan Ketua Audit Negara 2012 di muka surat 17 memberikan fakta bahawa hanya terdapat 8 biji tong sampah yang disediakan untuk jarak sepanjang 7.5 km. Di samping tempat pembuangan terlalu teruk, bila mana sampah terlalu banyak dan melimpah dari tong. Kesannya, rakyat pastinya tidak akan sejahtera apatah lagi makmur. Laporan tersebut juga mendedahkan bahawa terdapat tong sampah yang masih baru tetapi tersadai di dalam stor PBT. Yang berhormat Tuan Speaker, laporan Ketua Audit juga mendedahkan terdapat anak syarikat kerajaan negeri yang telah memberikan bonus sehingga 11.5 bulan gaji. Meskipun mencatatkan kerugian terkumpul sebanyak 5.21 juta. Syarikat juga tidak membayar dividen kepada pemegang saham kerana mengalami kerugian.
Antara kesalahan lain yang dikesan ialah cadangan pemberian bonus tidak dikemukakan kepada kerajaan negeri dan ini melanggar pekeliling yang telah dihantar oleh pihak kerajaan. Gejala ini seharusnya dibendung dari awal kerana pembayaran bonus juga telah dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 meskipun syarikat tersebut mengalami kerugian. Sebab dan ya, alasan yang diberikan ya, haruslah dikemukakan. Ya, Tawang minta jalan. Nak lebih hayat sikit ya? Sikit ya, sikit ya. Okey. Dia tak bagi, Mamat. Ah, dia bagi. Nak lebih hayat sikit ya? Sikit nak betul. Okay. YB dapat maklumat jelas dah kau tu cakap tu. Tak lagi. Cakap mana? Tak lagi. Sepatut sebelum YB nak cakap tu, dapat ke penjelasan yang sebenar. Kedudukan syarikat macam mana. Kalau YB tak jelas, saya rasa apakah YB patut bercakap benda yang tak jelas. Atau hamba nak perhabis hayat. Sila teruskan. Hamba rasa kalau hamba perhabis hayat tu, YB tahu yang tidak akan bangkit soal ni. Hamba nak perhabis hayat ni dah. Sebab dan alasan yang diberikan haruslah dikemukakan kepada umum kerana kes ini telah tersebar di media masa. Jadi hambanya tujuannya membangkitkan perkara ini dalam dewan ialah kerana kes ini telah disebarkan di media masa dan perlu kepada penjelasan pihak syarikat tersebut. Kerana berdasarkan kepada media masa, rakyat tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Amat-amat bersetuju dengan YB Tawar. Yang berhormat Tuan Speaker, belanjawan yang dibentangkan sebagaimana maklum adalah defisit walaupun 10.39 juta. Alangkah baiknya jika pihak kerajaan dapat membuat sedikit penjimatan atau pemotongan pelbagai perbelanjaan di bawah kod 42000, pemberian dalam negeri yang mana akan membawa kepada belanjawan yang positif. Di antara belanjawan positif dengan defisit membawa maksud dan kesan yang besar dalam memberi gambaran keupayaan sesebuah kerajaan dalam menguruskan hasil dan perbelanjaan. Yang berhormat Tuan Speaker, saya menyokong cadangan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan. Ya, Bapak Salor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.